أمي كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya update untuk OC only ya. Namun di update kali ini dikhususkan untuk STB HG680P teman-teman. Jadi untuk tipe B860H itu tidak support ya. Jadi mohon maaf. Di sini kita menggunakan kernel 6.0.4 Flippy teman-teman. Untuk STB tipe B itu masih diusahakan untuk bisa digunakan ya kernel ini, berhubung karena kernel ini yang saya rasakan sangat responsif teman-teman, benar-benar sangat responsif, jauh lebih responsif dibanding kernel 5.4.128 ya, ya dimana kita sudah tahu sendiri di kernel itu selama ini yang paling responsif. Namun sekarang saya menggunakan kernel 6.0.4, malah yang saya rasakan jauh lebih responsif teman-teman. Nah kemudian di sini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, ingin saya jelaskan masalah-masalah menu ya dan tool-tools yang ada di dalamnya, dikarenakan ini memang OC only yang tentunya hanya ada tunnel open clash teman-teman. Dan di sini saya masih menggunakan open clash versi 45.59 ya. Dikarenakan versi 45.65 itu masih belum sempurna teman-teman, banyak error dan sepertinya tidak begitu bagus ya koneksi menggunakan open clash tersebut. Jadi untuk sementara waktu kita masih bertahan di versi 45.59 beta teman-teman. Ini sangat lancar ya yang saya gunakan selama ini. Kemudian di menu-menunya tidak perlu saya jelaskan karena di sini sama seperti menu-menu sebelumnya, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan teman-teman. Akan tetapi saya hanya ingin menjelaskan karena masih banyak ya di antara teman-teman yang masih belum paham tentang net monitor ini teman-teman ya. Jadi net monitor itu mendeteksi interface yang kita gunakan ya. Jadi misalkan teman-teman menggunakan interface-nya ETH1. Nah tentu di situ yang kedetek nantinya adalah ETH1. Jadi kita contohkan ya, kita buka di sini file manager di new tab, kemudian teman-teman ngeditnya di sini ya, di folder www, kemudian ke folder netdata.html teman-teman ya. Jadi ngeditnya itu di sini, cukup ganti yang di sini ya, setelah net. Ini jadi cukup ganti ETH1-nya sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan. Jika modemnya ada di USB 0, di sini tinggal diganti menjadi USB 0. Tulisnya sama seperti persis ya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya W10 itu tulisnya di sini juga W10. Nah, jika ingin menghilangkan sebagian misalkan tidak dual modem ya, berhubung karena yang baris pertama itu yang di sini ini jika tidak ada yang terkoneksi, tidak ada interface-nya, itu tentu tidak ada monitornya di sini teman-teman. Jadi sama seperti sekarang ya, blank seperti ini. Itu dikarenakan interface-nya tidak terpasang. Nah, contohnya ya, jika di sini interface USB 0, tentu di sini harus diisi USB 0 teman-teman. Jadi urutannya begitu ya. Jika di sini ke bawah, tentu di sini urutannya dari kiri ke kanan teman-teman. Nah di sini dari atas ke bawah. Jadi bisa kita lihat di sini BRLAN ada di tengah ya. BRLAN ada di tengah karena kita umpamakan seperti ini ya. Ini lain teman-teman. Kita umpamakan seperti ini. Urutannya ada 3, 1, 2, kemudian 3. Nah di sini juga 3, 1, 2, 3. Jika teman-teman ingin menggunakan USB 0, tinggal ganti di sini menjadi USB 0. Sedangkan ini title ini adalah nama yang muncul di sini teman-teman ya, di sini ya, di tengah-tengahnya nanti. Jadi silakan ganti sesuaikan dengan title yang teman-teman inginkan. Jadi misalkan hanya menggunakan
modem dan apa namanya, hanya menggunakan satu modem ya, bagusnya dihilangkan salah satunya teman-teman ya. Jadi cukup dua saja biar tidak kosong ya satunya sebelahnya. Jadi kalaupun ingin menggunakan dua-duanya, mending disamakan teman-teman. Misalnya di sini USB 0 ya, yang di sini juga diisi USB 0, tidak apa-apa ya, biar kelihatan stereo aja, emang musik ya. Nah kemudian banyak teman-teman yang misalkan ini tidak terupdate katanya ya, jika sementara membuka aplikasi lain, misalnya di PC ya, membuka aplikasi lain tidak terupdate, itu tinggal cek di file manager juga teman-teman. Untuk ini sudah ya, seperti itu saja. Atau saya tambahkan dulu ya, jika ganti IP jangan lupa, ini juga banyak yang tanyakan di grup, jika ganti IP katanya tidak bisa berfungsi net monitornya. Nah silakan masuk di netdata.html, ganti juga IP-nya di sini teman-teman, sesuaikan dengan IP STB. Jadi misalkan 192.168.10.1, nah di sini jadikan juga .10.1 seperti itu ya. Untuk yang di belakang port dan dashboard.js ini tidak usah dirubah, cukup IP saja teman-teman. Ganti IP sudah pasti, jangan lupa di clear cache browser ya, biar muncul lagi. Nah seperti itu teman-teman. Apa tadi ya, lupa mau bahas apa tadi. Oh sorry, untuk wifi ini tidak bisa di wifi on ya teman-teman, karena ini sudah saya permanenkan untuk wifi off. Kalaupun ingin dipaksakan untuk wifi on, itu sangat-sangat banyak ya yang perlu diinstal, karena memang kebutuhan-kebutuhan untuk wifi on saya tidak masukkan di sini, karena memang saya ngejar kinerja saja di sini teman-teman, bukan ngejar fungsinya seperti itu ya. Jadi kita ngejar responsifnya, kemudian fungsinya sebagai OpenWRT management router, jadi bukan manajemen hotspot seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di bagian modem tidak ada juga yang berubah, sama seperti sebelumnya. Perasaan tadi ada yang ingin saya sampaikan tapi saya lupa teman-teman, itu gara-gara tadi yang tadi itu ya, padahal yang ingin saya sampaikan lumayan penting juga sih. Oke saya rasa cuman itu yang pastinya yang saya rasakan untuk kernel 6.0.4 Flippy ini sangat-sangat responsif untuk penggunaan di STB HG680P teman-teman. Ini saya sudah gunakan juga di STB B860H tapi yang P5 ya. Yang untuk P1 P2 mohon maaf belum bisa untuk menggunakan kernel 6.0.4 ini teman-teman. Tapi akan terus diusahakan, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa ya. Karena sepertinya memang di mana-mana jika namanya perkembangan pasti akan ada yang tertinggal teman-teman. Jika kita maju tentu ada belakang ya, pasti seperti itu. Jadi namun kita akan usahakan untuk bisa berjalan di di B860H. Di sini saya menggunakan HG680P, aman ya dijalankan di sini teman-teman. Bisa kita lihat tidak ada error-error sedikit pun ya. Nah baik, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong.